Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sahabat-sahabat itu berjumpa lagi dengan Irwan Salamudin, pencinta dan pemburu batu akik dari Aceh Tenggara. Nah, pada hari ini kita akan mencari yang melihat batu akik yang ada di belakang kita. Karena posisi air sekarang yang sedang naik, jadi tidak mungkin kita ke tengah itu, dan tapi masih ada tempat dan hamparan batu walaupun sedikit. Mudah-mudahan Allah memberikan batu akik yang tercantik dan terantik pada hari ini. Kita mulai dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lihat sekarang posisi air yang masih besar, ya. Yang mana kita lihat pohon bertumbangan dan berhanyutan. Di sini kita ingin mencari wilayah yang bisa kita gapai untuk mencarinya. Nah, ini saya lihat ada batu yang lain, ya. Dasarnya agak keriput, tapi coba kita lihat apa yang ada di dalam batu ini. Ya sahabat, ternyata sejenis apa nih? Gak bagus juga ya, seperti Sleman juga dia, tapi kurang bagus. Ini batu-batu tunggal seperti ini banyak kali di sini. Oke, kita lihat dulu nih apa kita sudah siap. Nah, ini tadi saya lihat di sana, ini sejenis fosil kayu. Fosil kayu yang mempunyai garis, ya, nampak urat-urat kayunya. Dan ini juga tadi saya lihat sambil jalan kemari, model batu bergambar. Ini sangat cantik ya, ada warna-warninya. Ini kita bawa karena goni sudah kita standby kan. Juga ini tadi, nah, ini seperti warna pelangi, berwarna-warni ya. Juga kita bawa. Ini kita lihat, oh, ini tidak kuat nih. Nah, hancur. Tidak bagus. Kurang juga. Oke, kita akan lihat di daerah sini ya. Ini kita lihat, ini biar situ dulu. Oh, ini nampaknya ada yang berwarna pucuk pisang, tapi kurang menarik. Kita tinggal. Oke, sahabat-sahabat, kita coba untuk nyebrang. Mudah-mudahan bisa kita nyebrang di sini. Airnya tidak dalam ya. Ini seperti dia, kita lempar aja ke situ, nanti kita kutip. Oh, ada yang cantik ini, putihnya. Ini putihnya sangat ditembus ya, dan di dalamnya di sini ada sebagian, Allah Rabbi, sebagian ada yang berwarna merah jambu. Ini sahabat nampak, itu bisa kita pilih mana yang berwarna merah jambu. Dan ini sudah lama tidak lagi terdapat model batu seperti ini ya. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki pada hari ini dapat dia. Kita lempar ke goni, nanti kita ambil. Oke, kita lihat lagi, mungkin ada yang lain. Ini warnanya lain, kita ambil aja. Oh, ada model Suzuki. Nah, model batu-batu Suzuki seperti ini saya suka. Kecil, antik, mungil. Nah,
bentuknya kita enggak tahu, kita bantu sorondeng potong alapek saja enggak tahu juga lah ni. Yang penting ini model Suzuki yang cantik. Oke, sahabat, kita lempar juga ke sana. Op. Au, masuk lagi dia ke dalam. Nanti kita cari. Saya lupa buat tadi. Nah, ini. Nah, ini sahabat nampak batu combong. Ini tembus ya. Nampak tembusnya. Combongnya kemari. Ini juga combong ya. Ini cantik, akan kita bawa. Hop. Semua kita lempar ke sana. Oke, kita lihat lagi. Mungkin ada yang lain. Ini akibat banjir, makanya banyak batu yang dihanyutkan, yang dari bawah ke atas, yang ke atas ke bawah. Maka akan nampak di sini batu-batu yang berwarna. Dan insya Allah nanti kalau ini model giok ya, kalau airnya sudah bersih, baru enak mencari kemari. Dan ini. Oke, kita bawa saja. Ini juga lain warnanya, saya lihat. Ini sahabat, seperti urat kayu juga. Di atas, di bawah lain. Cantik ya. Oke, ini kita bawa ke sini dulu. Setelah hujan atau banjir, maka akan nampak batu-batu yang asli di sini. Ini model giok ya. Kita kumpul, nanti kita ambil boni di seberang. Saya lupa membuat boni ya. Jadi situ dulu. Nah, ini juga model Suzuki. Dan ini juga model Suzuki juga ya. Tapi bentuknya lain. Banyak Suzuki ini yang kita bawa. Nah, ini sahabat. Warnanya hijau nih. Kalau kita belah, di dalam hijau. Memang di luarnya kuning, tapi di dalam kita lihat hijau semua, warna giok. Saya tidak suka yang besar-besar, saya suka yang kecil. Dan ke situ lagi ya. Oh. Kita ke seberang dari sana tadi. Kita ke mari. Ah. Di sini ada nampak satu batu yang berlubang.
Ini kita tidak tahu apa di dalamnya. Tapi jenisnya berlubang-lubang. Coba kita ketuk. Sangat keras sekali. Kita tinggal. Ini ada yang berwarna, yang mempunyai perak nih. Nampak? Ini peraknya. Badan perak ya. Nah. Nampak sahabat? Ini batu yang mempunyai badar perak. Oke, ini kita bawa. Model giong. Dan ini model Suzuki. Tapi tak cantik. Sahabat-sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, hari pun sudah menjelang petang. Mungkin hanya ini yang bisa saya persembahkan pada sahabat-sahabatku. Mudah-mudahan video ini menjadi hiburan kepada sahabat-sahabatku yang lain dan sebagai motivasi kepada kita semua. Marilah kita memperkenalkan bebatuan yang ada di daerah kita masing-masing agar dunia luar tahu bahwasanya Indonesia itu adalah surganya batu akik. Dukung terus channel saya Irwan Salamuddin dengan like, comment, subscribe, and share agar dunia tahu bahwa batu akik rajanya adalah di Indonesia. Oke, saya akhiri dengan nun wal kalam wa mayasurun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.